Kalau kemarin gue cerita gue kepengen banget pakai kacamata karena gue ngeliat setiap cewek yang pakai kacamata itu cakep ya, terutama teman-teman terdekat gue. Selain itu sebenarnya ada lagi nih, tindik. Tenang guys, ini gue beli di Shopee yang cuma 11.000 dan bisa copot pasang. Dulu waktu SMA gue tuh sering banget ngeliat di ekspor IG gue cewek-cewek Turki, Dubai yang kayak orang-orang timur sono itu pada cakep-cakep banget, terus ditindik, udah hidungnya mancung, ditindik kayak beh, cakep banget kan. Nah, dulu gue tuh gak tahu nih kalau ada beginian yang bisa dicopot pasang. Jadi kayak gue tuh keinginan gue pada saat itu, pada zaman SMA adalah tindik beneran kalau gue udah kuliah. Saking pengennya ditindik ya, gue tuh sampai udah nyari tuh harga piercing berapa, model-model yang kayak gimana aja. Terus gue nyobain filter yang ada piercingnya di Instagram. Nah filternya gue lupa, gue cobain yang cocok di gue tuh di sini, di tengah, atau yang cuma tusuk gini doang yang kayak yang modelnya beda gitu. Gue cobain yang cocok di muka gue tuh kayak gimana, saking gue pengennya. Sebenarnya sampai sekarang gue tuh masih pengen ditindik beneran, bukan bohong-bohongan kayak begini. Cuma beberapa kali sempat lewat di FYP gue video orang ngetindik, cuma gue nggak tahu dia salah penempatan tindiknya atau gimana. Jadi sering berdarah, terus bahkan bengkak, bahkan ada yang sampai apa sih kayak muncul sesuatu. Ya pokoknya serem lah gitu. Jadi karena mental ini tidak seberani itu, jadi akhirnya gue beli yang di Shopee aja lah guys. Gini, gimana guys? Menurut kalian cocok nggak?